Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Lur. Oke, di kesempatan pagi hari ini saya akan mereview pesanan power amplifier versi 10 ampere ya, Lur. Ini pesanannya Mas Zainal yang berada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat sana, Lur. Oke, pesanannya baru sempat saya review, Lur, karena kemarin acara padat sekali, Lur. Tidak apa-apa, yang penting sudah kita sempatkan untuk mereview pesanan power dari Mas Jinal ini ya dulur. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah setia di channel saya. Bagi yang belum bisa di like, comment, share maupun di subscribe ya dulur. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Aska Audio. Oke, tak usah lama-lama, langsung saja kita bahas spek power amplifier yang dipesan oleh Mas Jinal yang berada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat sana lur. Ini pesanannya power amplifier ya dulur. Ini spek power amplifier buat rumahan, jadi nggak perlu tambahan mixer dan lain-lain ya dulur. Tapi kalau mau dikasih mixer juga nggak apa-apa lur. Ntar caranya akan saya jelaskan. Oke, yang pertama ini kan box power amplifier seperti ini ya dulur. Nah, kurang lebih tampilan depan kurang seperti ini. Ini ada speed power. Saat kita on-kan powernya, terus di sini ada indikator signal musik antara channel 1 dan channel 2 atau L dan R. Terus untuk power amplifier ini sudah ada MP3 Bluetooth-nya dulur. Nah, sudah ada MP3 Bluetooth. Terus untuk tune-nya, ini tune-nya saya pakai sistem tune dari parametrik, jadi sesuai dengan box ini. Cuman tulisannya itu tidak sama lur. Makanya saya tulis sendiri. Nah, di sini ada bass, treble, middle, balance. Ini volume, ini bass booster, ini middle booster, terus level, terus ini ada master mixer. Ntar untuk fitur-fiturnya akan saya jelaskan. Terus di sini ada speed, reverb, volt 1, volt 2, mic. Ini untuk socket mic, mic 1, mic 2. Jadi untuk power amplifier ini sudah bisa karaokean di rumah, cuman untuk fitur karaoke ini tidak ada pengaturan antara bass, treble, dan middle-nya ya dulur. Nah, untuk sistem parametrik ini khusus buat audio musik saja. Jadi untuk vol mikrofonnya itu mainnya cuman ada efeknya saja dua ini. Jadi untuk karaokean buat dua orang itu juga bisa lur. Ini sengaja saya desain buat dua orang, jadi mic 1 dan mic 2. Terus kegunaan master mixer ini untuk line musik. Soalnya Mas Jinal ini kan dia hobi gitar, makanya saya kasih tambahan fitur master mixer. Terus untuk jacknya ada di belakang situ. Nah, untuk jacknya di belakang sini kalau mau disambungkan ke gitar gitu ya lur. Terus kita lanjut di bagian spek power di dalam ini. Yang pertama ini pakai trafo produknya Orion. Ini yang 10 ampere ya dulur. Ini yang 10 ampere CT-nya 45. Ini 10 ampere CT 45 versi donat. Jadi untuk power amplifier ini dengan trafo 10 ampere ini sudah maksimal ya dulur. Kalau pakai 15 ampere itu tidak bisa. Jadi Mas Jinal ini mintanya dibuatkan yang versi 10 ampere. Ini 10 ampere donat versi dari produknya Orion Audio. Ini yang 10 ampere CT45. Terus di belakang sini sudah ada softar. Jadi untuk listrik 450 watt sampai 900 watt itu aman lur. Jadi gunanya softar itu anti jeklek. Jadi saat kita on kan power itu MCB kita tidak mudah ngetrip. Nah, di sampingnya lagi ada driver SOCL 504. Saya menggunakan SOCL 504, terus menggunakan transistor final sebanyak 4 set per channel atau per mononya ya dulur. Nah, ini untuk kualitas bahan juga sudah saya sesuaikan dengan kualitas bahan yang bagus juga. Hedgingnya pakai yang tebal 4 mili. Terus untuk sistem PSU-nya di sini ada
Elko ukuran 100 volt yang 10.000 mikro kali 4. Ini produknya NCH lur. Jadi untuk kualitasnya juga bagus. Nah, kalau yang bagus suaranya seperti itu lur, bukan tok tok tok. Kalau yang tok 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 itu suaranya itu kualitasnya jelek lur. Nah, ini produk dari NCH yang 100 volt 10.000 mikro kali 4. Terus power ini sudah dilengkapi dengan protector speaker ya dulur. Nah, di sini ada protector speaker antara channel 1 dan channel 2. Ada fiturnya di sini. Terus ada tambahan lagi, ini trafo 2 ampere. Kenapa saya pasang 2 ampere itu untuk mensuplai dari Super Digital Echo ini maupun dari tune control parametrik ini dan juga master mixernya. Jadi untuk kegunaan trafo yang 2 ampere ini untuk kebutuhan tune control. Jadi untuk tune control ini suplainya itu ambilnya di trafo 2 ampere ini ya lur. Itu selebihnya itu dari trafo donat ini. Kalau driver kan tetap di trafo. Terus kalau protector speaker ini ambilnya juga dari trafo. Jadi gitu ya lur. Terus pengintip bagian belakang. Nah, di sini ada input untuk LAN. Terus untuk soket AKI ini untuk master mixer. Jadi kalau mau main gitar, ini colokannya di belakang sini ya Mas Zainal. Jadi di sini ini untuk outputnya kurang lebih tampilan belakang seperti ini lur. Nah. Oke, nanti kita review lur. Untuk power amplifier ini ukuran box speaker dan juga speakernya itu sudah saya sesuaikan. Jadi kalau Mas Jinal ingin membuat box speaker, paling tidak pakailah untuk box speakernya yang buat subnya 15 innya itu pakai yang super scope atau mini scope. Terus yang 12 innya pakai yang tipe SR seperti ini, itu enak. Model set Devil 12x2 plus tweeter. Nah, nanti kita coba untuk cek sound hasil suaranya kurang lebih seperti apa. Nanti kita cek sound pakai dua box ini, model dua box ini ya, Lur. Ini untuk versi rumahan sudah oke, Lur. Jadi yang mau order monggo. Di Aska Audio siap melayani. Baik pun power, box speaker, power amplifier dan lain-lain. Jadi yang mau pesan langsung WA saja ya lur. Pokoknya jamin amanah, jamin mantap masih. Jadi nggak usah ragu pesan di Aska Audio. Oke lur, kita lanjut untuk cek soundnya ya lur. Kita skip dulu, kita pasang instalasinya dulu.
suaranya kurang lebih seperti itu dulu. Jadi untuk Mas Zinal saya rekomendasi memang harus pakai box miniscope maupun superscope, itu pun dibuat buat 15 in boleh, 12 in boleh. Terus yang 12 in plus tweeter kali 2 tipe seat seperti ini bisa pakai 10 in maupun 12 in plus tweeter seperti yang saya ada di hadapan saya seperti ini. Jadi power ini dengan box seperti ini buat rumah sudah enak masih. Sudah oke, sudah cocok. Jadi dulur-dulurku yang ingin order monggo langsung WA saja lur, jamin amanah, jamin masuk masih. Oke, mungkin segitu saja review kali ini. Bila ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.